Allahu Akbar. Majlis mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus ke Medan Ilmu pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah pun menerima kehadiran Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Jadi hamba minta deh. Okey. Hak mana boleh duduk, duduk, duduk dengan tenang. Dan tak sih bunyi-bunyi suara. Hak depan ni kena ingat orang belakang pun nak tengok juga Ustaz Azhar. Deh, minta duduk belakang, duduk. Dan di atas ni boleh naik. Kita hanya benarkan kepada kru-kru ataupun pihak rombongan Al-Fadhil Ustaz Azhar untuk naik ke pentas. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah kita akan mendengar kuliah Fadhil Ustaz dan kelainnya hari ini adik kakak yang amat kita banggakan, yang amat berhormat, Datuk Ustaz Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, akan turut sama mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar pada pagi ini insyaallah. Kepada Fadhil Ustaz dijemput, dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis kita pada pagi ini, yang kita hormati yang amat berhormat Tuan Menteri Besar kita yang hadir, yang telah memberi kuliah tadi kan, semua pimpinan, para ustaz, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke Hadratillah Muta'ala. Dengan limpah dan kurnia kita dapat beripung pada pagi ini seperti biasa setiap Jumaat. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan kita pada pagi ini dan pada kali-kali yang seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu menyembah Allah yang telah menjadikan kamu dan umat-umat yang sebelum kamu. Dalam ayat ini Allah mula dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada ayat yang Allah bunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat ni Allah kata wahai orang, wahai manusia. Bila wahai manusia, semua sekali yang beriman ke tak beriman lagi ke termasuk belaka. Wahai sekalian manusia, maknanya seluruh manusia yang ada, tak kira lah hak duduk di Malaysia, duduk di negara orang putih ke, mana Cina ke, semua kamu ubud, kena menyembah Allah Ta'ala. Pasal apa kena sembah Allah? Pasal Allah yang jadikan kita, dan Allah juga yang menjadikan tok nenek kita hak sebelum kita. Apa benda makna menyembah ni? Ada orang kata menyembah ni iaitulah kita menyembah macam ke orang kafir itulah. Menyembah tu lain.
Menyembah yang dimaksudkan ialah kita perhambakan diri, peramba diri. Benda makna peramba diri iaitulah kita menyusahkan diri kita untuk Allah. Nyusah kok mana? Menyusah sedikit. Siapa masa subuh kena bangun, nyusah sikit. Itu makna orang peramba diri tu. Kalau bos kata pukul 8 mari sini kejap, kita pergi sekejap. Itu orang yang memperhambakan diri dengan majikan dia. Jadi makna menyembah di sini asalnya hak orang Islam. Tapi lama-lama disalah guna daripada menyembah Allah kepada menyembah berhala ataupun makhluk. Jadi bab tu kita dengar kataan sembah yang. Sembah yang. Mayyeh itu asalnya sembah yang esa. Sembah Tuhan yang maha esa. Bukan sembah macam sembah berhala. Asal makna sembah mengabdikan diri. Abdi ni bahasa Arab, abdum. Bahasa Melayunya, kita peramba jadi hamba Allah. Sebab pakat hak paling besar sekali di akhirat, Allah akan panggil ya ibadi, wahai hambaku. Siapa yang Allah Ta'ala panggil gitu, petuah di akhirat kayak gini. Siapa dia yang nak petuah, masa learning kena jadi hamba dulu. Hamba siapa? Hamba Allah. Benda mana hamba? Sanggup susah kerana Allah. Sanggup api pitih kerana Allah. Sanggup buang masa untuk Allah. Sanggup mati untuk Allah. Dia panggil hamba. Gaji? Gaji tak ada. Hamba mana ada gaji? Hamba abdi dulu, dia tak ada gaji. Dia ada nafakah. Yang ada gaji khodam. Khodam ni pekerja. Wajib kena bayar gaji. Kita ambil orang kerja. Tapi kalau kita ada hamba abdi, tak wajib bayar gaji, hanya beri nafkah. Maka Allah janji dah kita dengan nafkah harian kita, gaji kita akhirat kekgi. Main akhirat dah tahan ni lambat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia ni diciptakan jenis nak derah. Batu kalau Quran tak berapa nak baca kita pasal lambat bayar. Tahu satu huruf 10 pahala, tapi bayar tu lambat. Main padang mahsyar bayar dah rocetong. Kalau bayar selalu sedar. Allah boleh buat. Tapi linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita. Allah boleh buat kita ngaji Quran la'allakum tuflihun. Selok muka serak tu 100 lebih. Ngaji pula. Selok pula selak 100. Allah 200 dah. Gamuk-gamuknya tak jan berapa lah nak ngaji. Kalau 100 lah. 3 kali khotang nerak atas reha. Nampak pasal apa boleh bitih. Main ngaji Quran tu bitih. Kok isyak dah dong ngaji. Ngaji habis. Faham? Jarum duduk tekak tu ngaji. Dah selas 100. Nampak? Dah selas 100. Quran ada 300 lah lebih. 600 muka lebih. Bayang banyak mana boleh. Beribu boleh. Allahu Rabbi. Tapi Allah kata baca dulu. Gajimu bayar padang mahsyar. Jadi orang yang kuat kecintaan dia kepada Allah, tak kira lah bayar padang mahsyar, tak bayar pun apa, dia akan buat kerja. Tu hamba Allah. Tu kelas mana dah? Kelas abik dah tu, panggil tu. Bayar tak bayar pun cinta Allah. Kita kelas abdi baru, hamba. Siapa masih mayang zuhur, mayanglah zuhur. Kalau tak mayang, tak boleh. Gitu je lah. Tak maknanya cinta sangat lah. Kalau kata mana mayang subuh ni sunat, tu imam tidur terus. Faham? Tebing-tebing bangun gok tu pasal wajib. Takut-takut kena azab bila-bila. Maka kita tengok sekarang ni kita hamba dia. Kita muhasabah ukur dulu. Kita hamba Allah ke hamba dia? Kepada siapa kita sanggup bersusah-susah?
Maka kalau kita sanggup mengenepikan segala perintah-perintah makhluk demi melaksanakan perintah Allah, kita hamba Allah. Itu je lah. Faham? Faham. Kalau kita kena nega punya pasal siapa ada mayang, hamba kedah. Main sokang siapa ada semayang, hamba sokang. Layang ke bini siapa ada pergi sejik, hamba bini. Gitu je. Nah, ha. Dia bukan kira pakai piyah bila-bila. Ah, beratur ramai mereka tahu piyah 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 sebang 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 piyah 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 piyah. Masuk surga, masuk surga. Bapa masuk surga pakai piyah. Jauh. Ataupun pakai kira janggut. Ah, dia janggut masuk surga. Ah, misal saja masuk neraka. Ai dak gitu. Faham? Dikira masa ni atas dunia ni kita memperhambakan diri bagi Allah tak? Ha. Ha, walaupun pakai luar jin, topi sudu, tapi memperhambakan diri kepada Allah, masuk surga. Walaupun janggut panjang pakai lutut, sebang besar baku deriang, tapi duduk bahang piti orang, ha tak? Eh? Piti anak dara pun kacik boleh ke dia? Nampak? Ha, masuk neraka. Sebang doa, dia saja masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia memperhambakan diri kepada nafsu dia. Jadi masa ni lah kita ada peluang beki balik, biar jadi kita ni menyusahkan diri, menghabiskan masa, memperhambakan diri untuk Allah, mengatasi sebab-sebab yang lain. Sebab tu dia kata, ulama kata kena kenal Allah. Nak? Kenal Allah dari mana? Mula-mula beranak lagi. Suruh kenal dah. Bila break beranak, Messi panggil. Abdullah bin Enduk panggil ayuh ha. Guana Messi ni tahniah beranak dah. Bang nak nak suruh bang di telinga budak, biar dengar nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar budak kecil tu reti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kerajaan Malaysia kecil, Allah Maha Besar. Latihan tu betul tak? Ada. Mata budak-budak kecil tu suruh bang dulu supaya kenal Allah cara budak-budak. Neh, untungnya kenal Allah ni dua perkara wajib dapat. Siapa kenal Allah, dua perkara. Pertama, dia akan cinta Allah. Yang kedua, dia akan takut Allah. Tapi kalau makhluk, orang yang kenal, dia hanya suka sahaja. Nampak? Dia tidak takut pada makhluk. Ataupun takut, tetapi dia akan lari daripada makhluk. Rima, kalau orang kenal dah, rima ni backing. Bila jumpa, orang lari. Ular, orang lari. JPJ, orang lari. Faham? Rotek mampu. Tapi Allah, siapa yang takut dia, dia akan mari kohor dekat. Itu boleh? Nah, siapa yang takut Allah, gi kohor dekat pada Allah. Siapa yang takut makhluk, dia akan lari daripada makhluk. Betul tak? Adalah orang dia jumpa rimah, dia pergi kat rimah. Rimah. Nanti jangan rimah, aku mari, aku mari. Dalam lari pun tinggal separuh bahan rimah. Nah, maka bila kita kenal Allah, maka datang cinta pada Allah. Bila cinta Allah, abibitih tak apa. Kita dengar orang apa jual, benda beri tanah apa, 4 hektar ada, 10 hektar, suruh buat sejik, suruh buat pondok, suruh buat madrasah, suruh buat apa mak, tahfiz. Padahal sekar berapa ribu? Sekar je kat 500 ribu sekar. Nak 2 hektar beri, 3 hektar beri, 10 hektar beri. Itu orang-orang yang Allah jadikan dia itu cinta pada Allah. Nak? Kita nak uri seka ke orang, Allah, orang tu pang lalu letak barang atas tanah kita waktu bik golok. Dah lori nak masuk tak boleh. Waktu turun barang sekerat jalan, buah atas tanah dia sikit. Ho, waktu bik panjang ni golok ni. Nak takir dia barang lori. Pasal apa? Pasal letak atas tanah dia sikit. Macam gitu nak uri 2 ekar awak sejik balik awal. Dodong dia bahan tanah. Nah, ni batu untung cinta Allah. Dengar orang nak biar tanah.
tanah pun dia ni suruh molek ni tanah ni haji sekian, haji sekian beri buat sejik tanah we kat orang nak kita tengah-tengah duduk buang atas gerai tengok orang tik derma buat tidur boom buat tidur takut orang tik derma tengok tik derma buat tidur tak kutik faham ni kita nak tengok pada janggut serung nah tapi beraluh nak mampu neh sayang ke harta benda orang yang melabur orang yang kenal Allah dia sanggup labur hartanya nak siapa tak ada sekepeng nak ke bila bersedekah beri untuk perjuangan saya nak wakak semua harta Nabi kata dah mu tinggal dia habis dengan kedah-kedah untuk jihad dengan tanah-tanah dengan kebun untuk jihad saya nak wakak jawab tinggal Allah dan Rasul suka Rasulullah nak kita macam Sayyidina Uthman pun dak rok separuh harta neh kalau kutip dia menak anak-anak perjuangan sia sia mo takbir patut merah muka-muka takbir tu bi orang ai getah ai orang merah tu bi kok tekok ai tapi bukan orang Kelantan lah neh tu di Antartika berlaku neh pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Bila hamba Allah sakit kerana Allah tak apa. Dalil bila Ibnu Rabbah. Bila cerita Isra Mikraj nak tahu untuk guru ustaz mari cerita Nabi bila atas langit sampai kat syurga kata Jibril ni syurga ya Rasulullah. Terpegun Nabi tengok syurga. Tiba-tiba dengar orang berjalan. Kekok 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 kekok. Nabi kata macam ke kenal kalau jalan gini. Jibril kata tak kenal apa pun sahabatmu. Bila Ibnu Rabbah sedang berjalan-jalan di dalam syurga. Astagfirullahalazim. Allah buat contoh dalam syurga orang kulit hitam. Allah buat contoh orang uduh. Allah buat contoh orang seking. Allah dah buat contoh raja jalan dalam syurga ke atau dan menteri. Nah. Allah buat contoh hok miskin sekali bila Ibnu Rabbah dapat syurga nampak tak dapat syurga buat apa letak batu atas belakang diseksa oleh pemimpin Quraisy negak atas padang pasir bubuh batu besar bukan batu bepang batu macam pelabuhan bubuh atas belakang nak dia jawab wahid tak ganjok sikit nah kita dah ada bubuh batu atas belakang ugut dengan borang bering tak gedah amun kalau pergi pula kat tuk guru tak boleh borang ni jaga baik okay, aku tak pergi dah rela tak dengar rela tak mengaji bodoh siapa kemampuh pasal nak dapat 650 astagfirullahalazim patu nak dapat syurga firdaus nak bidadari hak comel umur 17 manis mucung faham tak tengok bila batu atas belakang tak puas dengan batu besi panah bakar toreh pulak ke atas belakang jawab dia wahid batu dengan jalan dalam syurga faham kita rok dok tangga bila neh dok dang bakar neh sebab itulah bertuahnya orang-orang yang dapat mempertahankan agamanya waktu senang waktu susah waktu ramah sokongan dan waktu tidak mendapat sokongan biarlah kita ni dengan Islam dulu kini dan selamanya kerana hak tu saja hak Tuhan redha semua orang kafir wajib menyembah Allah pasal ya ayuhan nas bukan orang beriman saja batu dalam kitab-kitab ulama orang yang kafir akan ditanya kenapa tidak solat subuh lalu diazab meninggalkan solat subuh kenapa minum arak lalu akan diazab sebab minum arak kenapa mu berjudi lalu diazab sebab judi bukan orang Islam saja haram judi orang kafir pun haram juga bukan orang Islam saja haram makan babi orang kafir pun haram juga cuma di dalam negeri umat Islam tidak boleh mengenakan tindakan orang kafir yang minum arak yang tidak semayang tapi mereka akan dicas ditakwa di akhirat nanti nampak? kita dah ingat tak apa kalau kapir tak apa ngai tuk siok boleh labi
Tak jual ke orang kapi. Cuk siap hati, aku tak akan aku jual ke acong. Aku jual ke orang kapi. Dah berapa sekilo? 2 iya kilo. Dah lebih sana 18 kilo. Faham tak? Kononnya dia tak makan. Tak boleh. Faham? Orang kapi pun tak boleh. Kau makan hok kotor-kotor. Haram. Cuma kita tidak dikenakan tindakan atas dia. Faham? Tapi dia akan diambil tindakan di akhirat. Bukan orang Islam. Ya, haram makan yang haram. Orang kapi haram juga. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai wahai umat manusia, mu semua tak kira manusia, asal nama manusia, makanlah atas bumi itu yang halal dan yang bersih. Nah, jadi haram kita beri makan orang kafir makanan yang haram. Dia makan sendiri tu hal lain. Itu kena jaga bab agama ni. Nah, jadi kita ni benar-benarkah kita menyusah diri kerana Allah? Ya. Kalau ya, alhamdulillah, jadilah kita hamba Allah. Bila jadi hamba Allah, tiada tempat balasan malaikat yang Allah sediakan syurga di akhirat nanti. Nak beli benda dengan syurga, beli dengan segala-galanya. Ada orang beli syurga dengan amalan. Ada orang beli syurga dengan derma. Ada orang dapat syurga dengan puasa. Ada orang dapat syurga banyak selawat. Ada orang dapat syurga dengan pergi haji. Ada orang dapat syurga dengan perang. Dan ada orang masuk syurga dengan sebab beri minum seekor anjing yang dahaga. Nah, pelacur zaman Bani Israel. Mayang dok apa dok, hija melacur. Pagi petang jual tubuh. Nah, dengan seekor anjing. Najih mughallazah. Allah dah buat contoh dengan hamster, dah buat contoh dengan kucing, buat contoh dengan anjing. Hok najih mughallazah. Dahaga kelak-kelak-kelak-kelak, cebok kasut siang ke anjing ni. Ikhlas nak tolong dia, balasannya Allah ampun segala dosa dia berzina beribu-ribu kali, dapat syurga Allah. Itu luahnya rahmat Allah. Jadi kita ni anggar-anggar nak masuk syurga, nak cari anjing tak seko malah mayang. Dia kata aku dengar ustaz khabar tak apa boleh masuk syurga we minum anjing. Jadi aku tak mayang, aku tak pergi Mekah, aku tak bayar zakat, aku tak tutup aurat, tapi kaki aku nak cari anjing seko. Boleh tak? Boleh kalau Allah kehendaki. Nolek tak dan nak uwi gangkang kekoh dan anjing mampu kerah. Faham tak? Dan molek tak maya. Jadi kita kena takut pada Allah. Allah yang jadikan kita. Segala-galanya Allah yang jadi. Allah yang menjadikan langit. Langit ni kalau kita hitam daripada tempat naik, tempat-tempat jatuh, tak ada tulis pun made in Malaysia. Tak ada. Pasal Allah buat. Di atas dunia ni dia barang ada dua. Satu ada tulis made in, buatan. Satu tak ada tulis. Hak tak ada tulis tu made in Allah. Hak tak ada tulis lebih molek. Kalau ada tulis makhluk buat, darat cetong. Langit ada tulis tak? Hak milik TLDM ada? Tak ada. Allah yang buat. Yang kat langit berjuta-juta tahun dah. Batu pagi-pagi tengok atas langit. Balik surau, balik sejik tengok langit tadi. Pasal Allah suruh tengok langit. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Kenapa kamu tak tengok kepada langit? Dah kita dah tengok langit. Tengok langit atas. Macam mana Allah akak ni langit? Fikir yang membawa kepada takwa, membawa kepada tauhid, membawa kepada membesarkan kerajaan Allah yang Maha Esa. Belum masuk atas tubik rumah tu belum pergi kerja lenggok kali tengok langit. Allah hebatnya, ini bukan orang manusia boleh buat. Tak ada kerajaan boleh buat kalau begini. Allah suruh kita tengok, apa tak tengok langsung. Kita bangun tidur balik surau tengok fikir. Malam ada 400 lah kau cek. Pahwana 100 lagi. Pahwana lagi bini mu abang 100. Faham tak? Tak apa dia nak masuk lah rumah mu. Suruh tengok langit. Allah yang mengangkat langit. Kemudian dia buat bumi pula.
Lepas buat langit dan bumi macam-macam, waktu turun hujan pula, daripada hujan ni tubik rezeki bagi kita. Jadi nak kabarnya skema ni di Kota Baru, di Terengganu, di Kuala Lumpur, di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang, milik Allah, bukan milik makhluk. Ha, Allah Ta'ala lah ke? Kita tak makan air ikan tau, daripada dulu makan ikan. Siapa saja makan ikan, ikan kembung, ada tulis itu, milik Jabatan Perikanan. Ada ikan kembung? Tak ada. Saya kau habuk tak ada. Hak Allah Ta'ala tu. Tak ada tulis cak, hak Allah Ta'ala. Faham? Tapi kita tak bersyukur. Duk lawan Allah Ta'ala. Neh, tolak hadis lah macam-macam tadi. Ada geng puak baru ni tolak hadis. Lama dah. Neh, tolak hadis. Dia kata hadis ni tak tahu. Tak boleh dipercayai. Jadi kita ikut cakap dia, buang cakap Rasulullah. Benda sabar tak? Ikut dia buang hadis. Dak ke gila kau panggil. Bang, dia tu siapa suruh ikut dia? Lain turun daripada langit, 70,000 malaikat iring. Nak kok mata tu bik cahaya ni. Neh. Ha, pakai jubah serban hijau. Tong turun dari langit, kok celah awang, bidadari 70,000 orang iring. Nak, ha, boleh tahan kira. Ha, turun kita tak boleh pakai dah hadis-hadis Bukhari. Boleh tahan kira. Ni muka macam awak rebek sapu. Faham tak? Neh, nak suruh tolak hadis. Neh, mabuk ketung ke apa? Neh, suruh kita ikut dia dan jangan ikut Rasulullah. Suruh ikut cakap dia, jangan dengar cakap Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita tak gila lagi nah. Neh, jadi kita berfikiran waras. Tidak adalah kebaikan, tidak ada cinta Allah kalau tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata kalau kamu sayang Allah, maka ikut Rasulullah. Siapa ikut Nabi, baru Allah sayang kepada dia. Nak dapat kasih sayang rahmat Allah, ada syarat, kena ikut Nabi. Siapa tak sayang Nabi, siapa tolak Nabi, tak dapat kasih sayang Allah. Bila tak dapat kasih sayang Allah, duduk di dalam kesesatan dulu, kini dan selamanya. Allah buat baka ni, lepas tu kita kena sembah Allah. Orang kafir makan ayam, ayam tu Allah buat. Orang kafir makan lembu, lembu Allah buat. Bila Allah buat, tak ada tandingan. Kita tengok tayar, tayar kereta, tukar tayar syuting, dah dalam 8 bulan, bila cing, botok tayar-tayar. Pasal apa? Tak tahan enggak? Pasal made in Malaysia. Kalau made in Perancis, tahan sikit. Neh. Tu pun setahun habis juga bunga berapa ni tu yang tayar syuting ni. 800 ni ustaz, somek ni 800 saya. Bang, syuting tayar. Pak uti 2400. Nak tahan 15 tahun. Dah dah setahun botok. Tuang rebah botok dah. Neh. Botok pula tayar. Pasal apa? Pasal lemah ciptaan manusia. Ciptaan makhluk lemah. Hak molek, hak Allah cipta. Tengok tapak kaki kita rajin tukar. Berapa tahun tahan? Beratur di klinik, di hospital, ada makcik tua seorang. Umur 97. Tapak gelaran doktor, doktor tanya, sakit gapa makcik? Ada tapak kaki nak tukar. Ada? Tukar tapak kaki? Pasal apa tu kau tak buat kaki habis bunga? Mana ada tu kau tak buat kaki tuang mati duduk dalam kanda tak buat kaki dah tukar bersekali habuk tu tak? Itu kebesaran kerajaan Allah, kita tak lapar. Mana ada tu kau? Punggung kita ada tu kau? Apa gaji tu kau punggung? Tak ada. Allah buat dua tis orang. Untuk benda? Untuk duduk sedap. Ni atas-atas latar ni tak payah buah kosing. Allah buat kosing dah ni. Sofa. Ha? Sofa ni. Rupang bersuruh sikit. Sofa dia. Nah. Ha, sebab bila kita duduk atas benda kerah, tidak sakit. Sebab Allah bubuh sepang belakang ni. Allah dah buat punggung atas belakang gitu. Ha, tak? Kena netang gitu. Kalau Tuhan awak punggung kita macam lutut mana? Duduk aduh. Duduk aduh sakit.
Ni dok talata dok sakit. Ustaz jah kau dok sakit lagi besar. Faham tak? Jadi walaupun tu kita umur 70, 80, 90 dok tukar punggung. Faham? Pasal apa? Made in Allah. Dok apa yang kita duduk besar ke makhluk, dok nampak kebesaran Allah Taala. Allah jadi kita kan. Nak pas orang seorang beranak, pas orang seorang beranak. Nak Allah jadi anak orang kafir Tuhan jadi, anak orang beriman pun Tuhan jadi. Asal kita dulu seorang saja, nikah dengan tok nyang kita Siti Hawa, lepas tu jadi ramai, jadi ramai, jadi ramai. Ni hak ada atas dataran hari ni, anak beranak belaka ni. Kata ramai anak beranak mu, ramai dia dalam 8000 aja anak beranak aku. Pagi semalam, ambo orang lain bawa 2-3 orang. Dah 8000 semalam aku pergi dengar anak beranak aku belaka. Aku kena ke mana? Kena ke Nabi Adam? Tolak. Anak beranak belaka. No, hak duduk Amerika. Kena dengan kita Barack Obama. Nah. Kena ke mana pula tu? Kena ke Tok Nyang, ke Siti Hawa. La ilaha illallah. Kena belaka. Tolak. Kena belaka rupanya. Nah. Hak kau lupa tu anak beranak kita tu. Hak kata tuang ke kakung. Tuan nak anak beranak belaka oleh kerana ramak dok ingat muka, oleh kerana ramak dok ingat nama. Nah, macam-macam peseng ada, maka dok kira lah peseng lagu lagu mana, kulit hitam, kulit putih, kulit hijau, kulit kokok, kena memperhambakan diri kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita milik Allah. Tubuh kita ni hak Allah ni, tangan hak dia, kaki hak dia. Sampai masa dia ambil balik tak? Ambil balik. Pasal barang pinjam. Nah, barang pinjam kena hantar balik ah. Ni tubuh kita pinjam, Allah bagi pinjam. Ada Allah bagi pinjam 60, ada Allah bagi pinjam 40, nyak duklah kotak. Ada Allah bagi pinjam 7 tahun. 71 mati lemah budak tu. Ada Allah bagi pinjam 2 hari. Beranak 2 hari mati baby. 2 hari Tuhan bagi pinjam kepada dia, mak ayah dia. Ada budak yang seminit je beranak mati dia. Seminit saja. Dan beranak dan sebut sepatah JKK mati elu. Faham tak? Ha. Barang pinjam lah ke? Ada hak tu 87 Tuhan we pinjam. Dok mati-mati lagi. Dok mati-mati lagi. Itu Allah punya kuasa. We pinjam ke? Kena molek Allah ambil sekaligus. Kena molek Allah ambil tangan saja. Ada tak Tuhan ambil tangan saja? Ada? Tangan tak boleh akak. Tak boleh akak waktu. Tak boleh, tak boleh. Akak gini tak boleh. Tak boleh. Natang ni orang kata tak boleh, tak boleh. Faham tak? Ada kali Allah ambil tangan dengan kaki sebelah tubuh. Dia panggil nyakit angin. Ha, molek-molek ada tak boleh gerak sebelah tubuh. Kalau lelaki belah kanan, puang belah kiri. Bang, nelek helio. Umur berapa? Baru 38. Nak kena angin, kena stroke, hockey stroke. Bang, dak gerak belah tangan. Tuhan ambil separuh, dak ambil lagi separuh. Ada kala Allah ambil mata dulu. Depan muka dak apok. Duduk haji. Zaman muda jarung tu duk tupak napak anduk kata baru, jarung. Ada kali Tuhan ambil pendengaran. Orang tak ambil lagi. Dengar dak dah. Mari duan ne pak cik. Haji Dramang. Kok mana pak Allah. Orang tanya mari duan ne jawab nama. Mang, dak nama unde. Tanah Merah. Tanya nama bang Tanah Merah. Nah, Allah ambil pendengaran. Kalau kita siap belaka dah, alhamdulillah. Nak, tapi kalau baru dak dengar lagi dah Tuhan ambil pendengaran, dak nak gi betul sejik gitu ambil dah mata balik awak. Ada seorang kaki tangan kerajaan, dia ni tak berani nak mari sejik, nak mari surang kak ustaz ngajar, kak tok guru ngajar, sebab takut orang jabatan ambil tindakan. Dia pun dak berani gi. Dia dak marah, tapi dia nak gi tak berani. Kerana dia menjawab jawatan dalam kerajaan. Tak usah, mana gaji ada 3-4 ribu. Faham tak? Dia ni 3-4 ribu tak usah.
Pengarah le ni baru boleh 8,000. Neh, orang jual baju bandar 10. Neh, so dia pengarah le ni. Nak, betul tak? Ni gerak kita kalau jadi pengarah gitu jalan ho. Aduh, 8,000 eh, orang jual mi goreng macam malam 12,000. Boleh. 12,000 tu ada anggur burung ni. Neh. Maka dia kata insya-Allah ah. 2 tahun lagi pecing dia nak pergi dengar. Alhamdulillah panjang umur sungguh. Panjang umur dia tak mati pergi pecing. Tetapi jadi telinga tak dengar. Telinga jadi tak dengar. Beberapa hari selepas pecing telinga tak dengar. Dia pun pergi surat, hangguk saja. Hangguk saja. Nampak tak? Neh, orang kata bodoh pun hangguk, hangguk. Pasal apa? Pasal tak dengar. Tak cakap nak pergi belah hospital. Tak dengar. 25 tahun mengabdikan diri kepada kerajaan dunia, lelah payah turun pagi balik petang cari makan ke darah punya pasal, dengar lagi. Nak dengar kalam Allah, nak dengar orang ngajar, Tuhan tarik balik pendengaran. Na'udzubillah. Tak dengar dah. Nak. Dan kita tua ngatuk baru nak pergi dengar. Pecing. Ini pecing 60. 60 baru nak pergi sejik. Abang Haji. Hari tu buat apa dah leh. Tengok di bawah ni ripuk je keke yang mampu kerah aku. Faham? Takut pergi kat ulama'. Pasal apa? Menjawab jawatan kerajaan. Nak. Umur 60 baru pergi. 60. Mari dua ni cik mak. Hari sejik. Orang duk ngajar padu angin. 60. Ha. Dan pak benda ni Haji Mak ni. Pak air mani. Haji Mak tak ada pun setitik haram dah air mani. Baru nak ngaji air mani. Tak keberat menandang kita. Ha dah. Ha tu orang kata kan daripada awal. Awaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah, takut Allah, cinta Allah dari kecil. Cari agama bila besar, cari dunia. Agama sudah berbekal di dalam jiwa. Kita tunggu rebeh dah tubuh baru nak pergi sejik. Hang. Ha. Gigi duklah kocek ah. Cabut habis nak awak gigi batu baru nak ngaji tajwid. Hang, orang ngaji tajwid umur 7 tahun. Dia 70. Gigi dengar seorang, nak gigi dengar. Nak, gigi lesu duklah kocek. Pak dok. Tok Yun tok guru kata tak manuna. Nak awak ismang. Jatuh atas riba tok guru gigi. Faham tak? Nah, pasal apa? Pasal tua baru nak cari agama. Mu kata Allah Maha Besar. Salah. Ad-dunia akbar. Dunia lebih besar bagimu. Habis Allah dah. Mu baru nak mari sejik. Habis Allah baru nak cari tajwid. Habis Allah dah baru nak betul pertu'ain. Dah hamba Allah ke mana? Waktu kita ni nak masuk syurga Allah. Ya, nak masuk belaka. Tapi dengan amal kita, dak, dengan kasih sayang Allah. Kalau dengan amal kita, berat nanang kita. Ha, dak rok cetong kita. Neh, Rabi'atul Adawiyah. Orang puang. Neh, dia ni wali Allah, tapi puang. Dia diceritakan mengerjakan solat tahajud setiap malam 300 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, 300 rakaat. Tahajud. Kita bangun tak tahajud. Bangun. Bangun cing. Ceng. Tak nak tidur mula. Tak. Laki tu. Tengok pada sembang kedai kopi. Katok sekali katok meja. Terakak gelah-gelah. Tengok pada luruk misal. Perak luruk ni. Macam ke batu ngasoh misal. Faham? Hebat. Tak bangun. Tak bangun tahajud. Rabi'atul Awad Adawiyah. 300 rakaat. Apabila terlalu sakit Imam Hambali diseksa dalam penjara, dikatok dengan besi, berdarah-darah tubuh, maka dia tak larat lagi mengerjakan tahajud macam biasa. Dia hanya mampu mengerjakan, kata setengah ulama, hanya 300 rakaat. Setengah ulama kata 400 rakaat. Kerana banyak sangat darah keluar daripada atas belakang, sakit tang kena katok, dia hanya mampu solat tahajud 400 rakaat. Allah. Ha tu orang hebat. Kita dak kena katok lagi. Dak kena katok, dak kena katok, dak kena godang, dak mayan dah tahajud. Faham tak? Ha tu kata.
Di Palestin, Masjidil Aqsa dikepung dengan kereta kebal Israel. Dua buah wajib duduk depan. Abraham, 77 tang berat. Hotwizer meriang ni 150 mm. Kereta kebal besar kali meriang 150. Orang yang umur 40 ke bawah tak boleh semayang di Masjidil Aqsa. Bubuh kereta kebal depan. Hak nak semayang 41 ke atas saja. Israel punya mainan. Tapi hak muda-muda sanggup langgar peraturan. Gi juga ke Masjidil Aqsa walaupun ada kereta kebal depan nak tembok. Kita ada kereta kebal saja. Tak ada. Dak gi dah. Kalau ada kereta kebal, habis masuk belah Israel. Tak ada askar, tak ada senapang, tak ada kereta kebal tunggu surat. Dak gi dah. Siapa dak tahu ke hala, lalu saja. Duduk dalam taman perumahan, ada 1,000 orang penghuni. Bubuhlah orang kafir 100. Milas Islam 900 orang. Ataupun ada 100 orang Islam. 3 orang lagi dengar. Nah, hak naik, pandai cari makan kedaruh, pagi petang. Turun pagi, balik petang. Turun petang, balik pagi. Nah, orang ngajar, 3 orang. Tak kata Allah, 3 orang. 3 orang. Tok Imam, Tok Bila, JKK. Faham? 3 orang duduk. Orang lain faham mana? Lalu saja kot surat. Nak, 6 tahun lalu, 6 tahun tak mari. Mengaji Mekah tak mari. Mengajar tafsir tak mari. Sebut cerita hadis pun tak ada muka dia. Tak sahur, tembak lari terus. Nampak? Cerita ha-ha macam mana pun tak mari dia. Tak ada masa. Sibuk sangat. Nak, dah nak mati, suruh orang pergi tengok rumah. Assalamualaikum Tok Imam. Waalaikumsalam. Gua ni cerita. Dahlah ayah tu nampak pelik dah mak suruh panggil Tok Imam ni tak reti nak buat. Ayah hak mana? Ayah kita ke traktor lah. Hak buat rumah tu lah. Hak mana hak kereta tu lah. Wajah merah tu. Hak tu. Oh tak ajar mari sejik dia. Tak ajar dia sibuk dia banyak projek. Buat jambang sekolah, bagus sekolah. Faham tak? Dah apa sakit dia tak tahu. Mak kata macam nak ampuh gitu ayah. Padang dengan muka. Nak tubik roh dah. Cari Tok Imam, cari Tok Bila suruh pergi tengok dia. Padahal Tok Bila bang daripada muda. 16 tahun dah bang. Tak mari. Hayyala salah, hayyala falah. Tak mari dia. Orang duk panggil. Oh, kalau makan kenuri, kena pergi. Ya. Tepek dinding, jabat makan kenuri. Orang panggil makan uluk, makan gulat. Takut dah ingat Oi kena pergi tak ni? Tak pergi tak boleh ni. Duana makan kenduri? No. Air tak je. Duana makan kenduri? Gurung ke dah? Dua kali berhenti berok. Berik-berik. Pergi. Tak pergi tak boleh. Anak dara buaya ni. Pok dara anjing ni. Tak boleh tak pergi. Kekah aku pergi. Kali orang bagi yang panggilan makhluk. Orang panggilan Allah. Tok Bila panggil. Siapa mati ya Tok Bila. Tak pergi juga. Dah-dah orang lain pula bang. Laki dia kata, lain suara abang ni. Mati dah tu. Mati dah. Innalillah. Mati gitulah. Tok Bila panggil daripada muda sampai mati. Dok gi juga. Nak? Ni alah berat menandang. Melayu apa gini? Dok kaya kak? Gitu je. Nak? Kepeng. Bawa kaca dok agak ring. Nah? Allahu Rabbi. Baru ni kita pergi di kuliah di Ulu Kelang. Ada seorang hadirin kuliah. Nak? Pakai kain pelekat gitu. Kat kain pelekat. Jadi, kabarnya dia ni mari ni dengar kuliah. Bila kita nak balik tu, dia duduk jalan tepi jalan. Orang pun tunjuk waktu tu tu. Waktu duduk jalan. Buat apa? Dia ni mari kuliah tak ni. Lepas tu dah buat apa? Dia ada jet 7 buah. Jet. Private jet. 7 buah we sewa. Siapa nak sewa boleh. $9,000 sejam. Nak kabur sini ada jet pergi surah. Hang, kita pakai kaca buruk tak pergi dah surah. Pada orang pas surah. Tak pergi dah surah. Sombong sangat hebat nak kaca aku ni. Beli $9,000 sterling ambil suku cabut sterling.
Berasa ke hebat dah duduk di bumi Allah. No, ada jet. Kita tanya berapa suti harga jet. Dia tengok ni sekehnya 16 juta US. Faham? Dah 7 buah. Boleh pergi lagi surah nak kabur sini. Nak harta berjata-jata, boleh pergi surah. Cuba banding. Maka dia dapat syurga Allah. Bukan sebab dia kaya, sebab dia tunduk pada Allah. Faham? Kita baru pakai motosikal buruk, gong dah. Neh? Baru pakai kereta, gong dah. Jangan. Neh? Kita hamba Allah. Semua ni, tupang hak dia berlaka-laka. Ada soalan kau? Dan ni jam dia pulak. Takut aku tidur. Wajib kena tunduk kepada Allah berlaka-laka. Rakyat kena patuh pada Allah. Raja kena tunduk pada Allah. Kerajaan mana pun kena tunduk kepada Allah. Kerana kita numpang bumi orang. Orang mari rumah kita, kalau kita kata ikut peraturan kita, kena ikut. Walaupun rumah kita buruk, kena ikut pasal tuan rumah. Orang kaya pergi rumah orang miskin, dia naik dengan kasut-kasut. Orang miskin kata, kasut boleh naik, letak bawah lah. Orang kaya kata, hey, kau bandar aku, aku beli di Scotland kasut ni, 6,000 ni. Hak tu kata Scotland ke, buruk ke, aku tak kira, letak bawah. Kena ikut lah. Kena ikut walaupun dia miskin. Pasal rumah dia. Walaupun tak ada tangga rumah dia. Pakai terjun, berbok-berbok gitu. Faham? Pasal apa? Pasal harta benda dia. Kita pergi rumah orang, kena ikut peraturan tuan rumah. Maka semua kita ni duduk di bumi Allah. Wajib kena ikut peraturan Allah. Nak, ni akan kamu kena buat hukum Allah kan? Oh, tak sesuai dia kata. Oh, sedap gamuk ni. Tak sesuai. Mu siapa jadi mu? Kita kata apa pandangan Datuk Seri jika kalau kita melaksanakan hukum hudud di Malaysia? Saya rasa tak berapa sesuai kalau dilaksanakan di sini. Hudud. Sedak gamuk tak sesuai. Patut waktu tanya balik Datuk Seri, Datuk Seri ni siapa yang buat? Allah Taala yang buat ke? Ke Datuk Seri buat sendiri? Faham? Adak sedar ni macam mabuk ketung. Duk marah ke budak-budak mabuk ketung? Menteri pun mabuk juga. Faham? Allah yang buat. Bila Allah yang buat, ikut peraturan dia. Tadi tu, tuan rumah yang sangat papa kedana, miskin. Bila kita duduk di rumah dia, wajib kena hormat peraturan dia. Apatah lagi Allah Ta'ala yang ghaniyun anil alami, yang lebih kaya daripada sekalian alam. Nak? Kena ikut peraturan dia. Siapa tak mau ikut peraturan Allah, dia kata hukum hudud tak layak, tak sesuai, ketinggalan zaman, hadis-hadis ni pelawak belaka. Nak, boleh nak kata gitu, tapi jangan duduk bumi Allah. Keluar pada bumi Allah. Dalam hadis kudsi, Allah berfirman, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak suka dengan hukum Allah dan tidak sabar dengan ujian Allah, tidak berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang begini banyak, sila keluar daripada bumi Allah, cari Tuhan yang lain. Boleh puak-puak ni nak tolak hukum Allah, khabar ke dia, keluar daripada Malaysia. Dia nak pergi mana? Amerika tak boleh juga, keluar pada bumi. Mupakat puak-puak yang nak tambah hukum hudud, tambah hukum kisah, tambah laksana Quran, pakat ramai-ramai atau beli planet lain suti hidup di nung berambuh keluar. Siapa yang hambat? Dia tahu sedap gamuk hambat orang mengingat tanah mu Malaysia ni. Oi, marah kita. Kita jawab bukan aku hambat bodoh. Faham? Allah Ta'ala yang hambat. Falyakhruj, sila keluar. Mintah tisamai, daripada bawah langit aku. Keluarlah. Duduk buat apa lagi? Letak jawatan, keluar. Faham? Boleh dah nak keluar? Tak boleh nak keluar. Kalau tak boleh nak keluar, laksanakan hukum Allah, laksanakan keadilan. Tambah buat juga, letak jawatan, beri pada orang lain. Dah? Kerana masa belum terlambat. Dan terlambat kayak gini, takut jadi macam pemimpin-pemimpin dunia. Perdana Menteri Singapura, Allah akan tanya,
kenapa tidak potong tangan pencuri di Singapura? Lalu dia tak dapat menjawab, diheret dan dibakar dalam api neraka. Perdana Menteri Rusia akan ditanya, kenapa tidak hukum sebat orang yang meminum arak? Lalu tidak dapat menjawab, dihumbang dalam api neraka. Presiden Amerika daripada hak awal, George Washington, Abraham Lincoln, siapa kepada John F. Kennedy, ini benda beret Hospital Obama. Faham tak? Serema Allah katanya, kenapa tak laksana hudud? Kenapa tidak haramkan arak? Kenapa tidak tutup kasino di Amerika? Lalu presiden-presiden Amerika akan dihumbang di dalam api neraka. Bayangkanlah kita yang menyembah Allah, yang sujud pada Allah, enggan mematuhi peraturan Allah. Berat nananglah kita ni. InsyaAllah kita ada beberapa soalan. Ada semua soalan ni. Ha. Nyak kena atas kiroh saja. Dikata zaman sekarang kaum Hawa lebih ramah daripada kaum Adam. Tidak berdosakah orang perempuan yang tidak mengamalkan poligami? Sebab orang perempuan sekarang terlalu ramah lebih daripada orang laki-laki untuk menyelamatkan orang perempuan yang tiada suami daripada berzina. Zaman sekarang banyak berlaku hubungan badan tanpa ikatan kahwin. Adakah terjadi mungkin kerana orang perempuan terlalu ramah? Pada zaman sekarang ramah perempuan sudah mempunyai pekerjaan yang stabil dan tetap. Salahkah para isteri dunia ini mengizinkan suami mereka kahwin lagi dengan perempuan yang bekerja untuk lebih mudah dan lebih selesa? Ha, ni baru soalan. Dia ni orang lelaki tanya ni, dia nak kahwin seorang lagi, tapi kita tahu dah bini dia tak beri. Jadi dia kata harap-harap orang puan ni berilah. Dia waktu baik dulu, fakta orang laki-laki kurang orang puan ramah. Memang ratio nisbah jumlah penduduk dunia yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu, memang perempuan sekarang 7 lelaki 3 daripada 10. 7-3 sekarang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis Hasan, akhir nanti dekat dengan kiamat, perempuan 50, lelaki seorang nisbah dia. Nampak? Jadi dia kata kalau orang puang lebih orang lelaki sikit, macam mana tak ada suami lah dia kalau main kahwin seorang sama seorang. Memang betul dia, di antaranya faedah berpoligami ialah menyebabkan orang perempuan dapat ada tempat berteduh namanya suami, walaupun jadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma orang laki-laki ni lah, kalau dalam bab nak nikah ramah, pandai dia cari alasan, pandai dia cari hadis. Tapi dalam bab nak menunaikan nafkah, nyewak lebih kurang. Tengok, dia kata dia ada bini dah, tapi nak suruh lega lagi nak cari orang yang banyak fitih sikit. Situ tak kena dah. Supaya dia ni tak teruk lah. Isteri kedua dia akan bantu fitih. Pasal tu ada gaji belaka dah. Jadi dia nak seronok tapi fitih tak mahu tubik. Nak cari hak ada fitih. Sini tak kena ni. Faham? Situ tak kena. Nak kahwin, kahwin. Tapi jangan cari orang perempuan yang maknanya kita tak payah keluar duit belanja, dia banyak fitih dah. Tak kena gitu. Kerana kita ni pemimpin. Ar-rijal qawwamun adalah pemimpin. Jadi orang lelaki-lelaki, dialah yang tukang beri fitih kepada bini dia. Nak menikah ramai kot pandamu, jangan lebih pada 4, dan biarlah benda itu berpatutan. Bukan nikah tinggal, nikah tinggal, nikah tinggal. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tujuan supaya kita tak payah kerja makan hasil bini. Ni tak comel, ni bukan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa seorang isteri yang derhaka dan curang kepada suami? Allah Rabbi, soalan mudah . Dia cerita dah, lepas tu dia tanya pula soalan. Orang isteri yang derhaka kepada suami, dosa tak? Semua orang boleh jawab, memang dosa. Batu kalau kita nak bawa kereta atas jalan, nak bawa motor naik atas jalan raya, mesti kena ingat, kena ikut peraturan jalan raya. Hak boleh lalu kita lalu, hak berhenti kena berhenti. Hak jalan boleh jalan, hak parking boleh parking.
Hak tak boleh potong, tak boleh potong. Bila ikut undang-undang tu, baru boleh naik atas jalan raya. Faham? Kita boleh kata tak boleh ni. Ni kawasan ni tak boleh masuk, awak kena tubik kot ni. Eh, kau anda aku, kamu tu aku kan? Eh, tak boleh jawab gitu, jalan raya. Hak orang ramai. Maka gitu juga nak jadi isteri, kena taat. Eh, suami kata A, A, suami kata B, B. Suami kata tak boleh beli lagi yang ni, beli tahun depan. Kena senyum manis. Allah, bini kita kalau kata tak boleh beli, tengok muka dia. Jadi macam ikan puyung ke? Faham tak? Dah nak beli petang ni, nak pergi beli selipar bau. Petang ni lah tak? Eh, tak boleh petang ni. Petang esok lah, petang ni ada kerja. Pula cawah lalu muka. Nak, muka hauduh dah. Kau hauduh. Nah. Dah boleh suami kita, kena taat sama. Kita tengah tidur, kau pak lagi, suami gerak. Bangun. Eh, dahaga buat air saya, buat kopi saya. Dahaga tekak. Tak boleh cakap banyak. Terus bangun, unggal dapur, tumbuk kopi, buat kopi selalu. Faham? Kerana dia taat bagi suami. Tapi kita tengoklah, isteri kita taat ke tak? Nak? Tak taat apa? Lambat selih, mengamuk. Nak? Dia molek sekejap, masa baru nikah gitu. Tengok kita masuk malam pengantin. Comel loteng. Nak? Malam pengantin ingat lagi? Haji, ingat lagi malam pengantin? Oh. Eyeshadow ni, biru kat atas ni. Lek-lek macam dera dah atas ni. Atas kelopok mata. Mulut ni merah macam anak anjing. Haa tak? Bunga kemoja enam kutung kat atas kepala. Tunggu suami masuk ni, malam pertama. Haa? Duduk dalam bilik. Kain ni belah ni, daripada kaki sampai tiup belah. Haa tak? Tubik peha sepeh belah gitu kat atas katik. Kita buka khak sikit pintu bilik. Nampak kaki dia. Ketik. Ha. Atas kuku inai. Comel lateng. Merah kuku. Nak. Kita buka sikit lagi. Gelang kaki nampak. Duduk keting. Buyak bunyi. Keting. Nikuh eh. Buka tengok. Allah comelnya bini kita. Sini merah. Sini kuning. Sini koko. Merah semula. Faham? Ni atasnya bunga pulak. Tepi bunga Cina. Belakang bunga kertas noh kepala. Faham tak? Ni walet tepi telinga bunga api. Faham tak? Pasal apa? Pasal suami. Mak dia kata kena buat lawa gini. Bini laki mu nak masuk kek gi. Nak? Tapi gitu je lah. Leni ada lagi gitu? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia ingat nak lawa-lawa dengan suami, malang ngating je lah. Ho, malang ngating jangan. Ujung kaki cadar tu timbang air. Ujung sama. Batu golek duduk tengah, batu pipih duduk tepi. Bawah batu golek tu dia mayang daun pandang pulak, aluh-aluh. Wangi serbuk katil. Hang. Leni ada gitu bini kita? Atas katil ada daun pandang? Tak ada. Atas katil skru lebar. Paruk nyong bawah batal. Hang. Dulu malam katil kita gagal buah tangan bawah tubik berah daun pandang lekat tangan. Oh, daun pandang. Nikah 8 tahun tangan buah bawah batal tahi kucing. Balik awal terus. Nak, ada kan. Tapi bukan orang kata baru tu. Abang aku bakhie. Neh. Jadi taatlah bagi suamimu kerana dialah syurgamu. Selama mana suami tak suruh ya? Yang haram. Adakah batal akidah kita dan Islam kita bila kita duduk dalam jahil, bodoh, miskin, kurang agama? Kita telah dapat status sudah kafir ke sisi Allah? Segala amalan kita sudah sah kan? Dan tidak menilai sisi Allah Ta'ala bila kita tidak mendalami ilmu agama ke guana kira? Marah dia ni. Baik, orang Islam dia tak pergi belajar agama, tak pergi dengar, jadi bodoh, jadi jahil. Adakah batal Islam dia? Jawabnya, siapa yang telah mengucap dua kalimah syahadah serta dia tahu maknanya, maka dia sudah Islam di sisi manusia dengan bunyi syahadah
dan dia sudah berimang sisi Allah dengan kepercayaan pada makna syahadah, maka tidak akan jadi kafir lagi lepas pada mengucap dua kalimah syahadah. Dah kalau gitu, bakpa pula orang ngajar kita tauhid? Bakpa tok guru mari ngajar akidah? Dah bakpa pula kena ngaji pula bak berimang? Kan berimang dah, kan sah dah imam. Jawabnya betul. Nih, tujuan belajar bak imam bukan nak suruh jadi orang berimang. Tujuan belajar bak akidah bukan nak suruh orang yang berakidah. Tujuan belajar ilmu tauhid, dengar orang ngajar, bukan nak suruh orang jadi Islam. Dia Islam dah, ngucap dua kalimah Islam dah. Belajar dengar hadis tu supaya kita dapat jaga Islam kita, jangan beri rosak sampai kita mati. Faham lagi? Tu tujuan dia. Neh, jadi kalau mengucap dua kalimah syahadah dah, neh, lepas tu mudah dengar pun, tapi syahadah pun terpelera sampai mu mati, selamatlah mu. Yang kita bimbang Islam dah, lepas tu jahil punya pasal batal Islam tadi. Jadi tak muhi batal tu didengar supaya tahu perkara-perkara yang boleh membatal, yang boleh menggugat iman. Tu tujuan belajar, bukan nak suruh jadi Islam. Islam dah, tapi nak suruh Islam kita terjaga sampai kita mati bertemu dengan Allah. Ha, ha. Dah kalau bab semayang, biasanya kalau dak belajar dak betul. Bab Nabi kata sallu kama raaitu muni usolli. Semayang macam aku semayang. Hak Nabi semayang ni hak dalam kitab ulama, dalam kitab hadis. Dah kita pakai dak gi dengar macam budak-budak. Mak dia kata gi semayang sejik ni. Dah kita tak anda mak. Dah apa? Belajar budak-budak dulu. Tok imam rokok mu rokok ah. Tok imam duduk mu duduk. Tok imam balik mu balik. Ha, budak-budak dak apa gitu. Ni kita berubang bulu kening. Nak pakai wah budak-budak lagi. Ha, neh. Dia kata dak rajin gi sejik, gi sejik kali. Dia berasa ketua dah kok. Neh, berasa ketua gi sejik. Gi pula subuh Jumaat. Tok imam sujud sejadah. Hang, ha, dia tegur lihat dia. Subhanallah. Tok imam sujud sejadah ni dia tegur. Subhanallah. Ha. Tok imam tenata mana pula ni. Dah orang sujud sejadah dia ingat tok imam dah ingat rokok. Subhanallah. Itu pik. Dia sorang diri, bodoh sorang diri. Ha dah. Atu pasal dak ngaji. Anak pasal tak ngaji ya, punah jahannam habis bayang. Nah, ha dak ngaji punya pasal. Dosa mayang pun mayang. Mayang ni dosa, mayang dia kain cari. Kain cari nampak dah pun ni. Sudah mayang ni pun tengok kain cari, oh cari, dia pun melihat-lihat dia. Mayang tadi dak kodoh sekarang pun. Dia ingat ke dak apa kain cari? Ne, sikit-sikit apa besar piring. Masalah-masalah ni banyak berlaku. Orang perempuan tak tahu cara berhenti haid. Dia tengok di di benda roti batal dia. Tak tahu boleh mai eh, boleh mai eh. Padahal Siti Aisyah kata wak masuk kapah dalam kemaluan. Supaya tengok dalam tu ada tak lagi darah. Tak ada dah, mandi hadah. Ada lagi, luar tak ada, dalam ada, masih haid, haram semayang. Dah kalau bakal tengok luar, jenis tak dengar. Tak ada dah, biung lepoh. Faham? Maka dia semayang dalam haid, berdosa besar. Ini masalah. Neh? Wasiat, bila tak ngaji, punah jahanam. Ayah dia wasiat kau ni, wasiat dia jangan kabar kalau ayah mati, kepok daramu, hak duduk terik. Ha, jangan we tengok jenazah aku. Hukumnya haram, wasiat tu tidak sah kerana putus silaturahim. Haram tunai, kena kabar juga. Dak jahil punya pasal ra'i ke mayat, laksanakan wasiat yang diharamkan dalam Islam pasal jahil. Ha. Ha. Tok imam bila batal orang tegur, kita dak sedar. Tok imam pun jahil. Bila kita jadi imam, bila orang sebelah mari duduk sebelah kita, menunjukkan orang ini sudah jadi imam, kita sudah berbuat perkara yang membatal, keluarlah mugi cek ada benda yang tak kena solatmu. Ha, ha. Datuk imam kalau kata keluar cari kain cari, sah tak lagi? Kita nak kata gua ni tu imam mayang neh, kain cari nampak punggung lo dalam tak akal.
Oh, makmum belakang, subhanallah, subhanallah. Dia memang kata benda apa, ha? Subhanallah, aku buat benda. Batal dah tu, ada tahik tak belakangmu, tahik cicok, tahik apa. Nah, ha, jadi caranya jangan, subhanallah, pergi duduk sebelah imam. Nah, makmum belakang pergi duduk sebelah imam. Ganti imam. Kita jadi imam bila ada duduk sebelah, oh, keluar. Tapi kalau dia tak pandai, tak ngaji, tu imam dah, orang hidup sebelah dia tolak. Tok imam batal nak keluar ke sol. Ada soh belakang, dia nak keluar kok mana? Tok imam batal. Atau orang yang soh kedua. Senang ulama sebut dalam kitab fiqh. Boleh. Tak payah lakah kat depan orang, tunjuk tangan gitu. Orang yang tengok buka. Beri laluan. Faham? Ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dapat pahala. Orang depan olah tangan, kita pun buka. Faham? Ha, orang belakang buka, 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 buka. Tak patah mayang. Tapi kalau dah wada, orang olah tangan, Allah. Tak ada. Nah. Dok keberat gitu. Soalan seterusnya, jika di kereta DAM 6418 tolong alih, ada kecemasan. DAM 6418, jika golongan yang setuju dengan puak tolak hadis mati tidak sempat bertaubat, kategori mana? Mufti-mufti tanah Melayu Malaysia ni pada tahun 90-an, akhir 80-an sudah fatwa hukum menolak hadis keluar daripada agama Islam. Ni, ini bukan kerja kita, ini kerja para ulama, pakar-pakar dalam bidang perundangan akidah. Mereka sudah bersetuju tolak kalimah syahadah yang kedua, batal Islam, tak jadi Islam. Bukan saja tolak hadis, dia kata mengucap kena saja asyhadu alla ilaha illallah, tak boleh kata Muhammad. Dan kan jelas semuanya ulama mesti dengan wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Situ sudah menjadi kafir, keluar daripada agama Islam. Soalan seterusnya, banyak tolak hadis. Orang yang tolak hadis tahu dah. Dah orang tolak hudud mana pula? Cari balah belaka ni. Jawabnya, siapa yang menolak satu huruf dalam Quran. Satu huruf je. Umpamanya bismillah ada ba. Dia tak ambuh ba tu, dia smi saja. Tu imam, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya tu imam, guana bismillah guana pula? Dan ba mana ba? Eh, ba ni tak ada sebenarnya. Tak ada guana, dia barang dalam Quran, ijmak dah, ada ba. Tak ada. Bila dia kata tak ada ba sebutik, jadi kafir on the spot. Tu baru sutih huruf nafi. Dah kalau nafi hukum dalam Quran, balik awal tu. Ha. Satu huruf mutolak jadi kafir. Apatah lagi tolak hukum Allah. Neh. Ha. Dia kata ni bukan hudud Allah, ni hudud pah. Ha. Pah mana ada hudud? Pah tak? Ha. Yang ada Allah baca dalam Quran. Tilka hududullah. Ini hukum hudud milik Allah. Idafak tu idafak tamlik, dengan mana ini hudud milik Allah. Jadi orang yang tolak juga tolak Allah. Bila tolak Allah, masuk neraka dulu kini selamanya. Melainkan dia kata hudud memang kita akan laksana, kita akan beri masa, kita akan sediakan pakar-pakar perundingan dan sebagainya supaya dapat kita laksanakan dengan sempurna. Kita akan draftkan, hitam putihkan pada tahun sekian, kita akan buat hak tu boleh. Faham? Ha, ni dok jelas dalam perlembagaan tidak boleh sebarang undang-undang yang berlainan dengan perlembagaan Malaysia. Faham? Ha, jadi kalau gitu, kalau kita tolak, hukumnya zalim diri sendiri. Yang hina hukum Allah, keluar daripada agama Islam. Soalan seterusnya, penghuni kampung saya sangat kolok. Dia kata suka sebut
hak orang lain. Bila saya balik kampung tu, dia orang marah sebab saya tak masuk geng dia. Beranilah nak bagi teguran terbaik. Orang kampung dia ni jenis berani duduk menguduh ke orang. Jadi kalau dia tak masuk grup, orang marah. Ha, jawabnya memanglah cara pertama kita tazkirah pesan. Janganlah duduk kata ke orang. Hak lepas-lepas pun susah. Nabi kata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat lebih bahaya, lebih susah, berat daripada berzina. Kok mana pula sahabat tanya. Nabi pun cerita. Orang yang berzina dia bertaubat kepada Allah, Allah ampun. Automatik. Tapi kalau duduk mengumpat ke orang, payah dia kata. Kena minta halal dengan tuang dia. Ha, jadi puak-puak ni kalau kata ulama dalam kitab Siyarus Salikin, kita ubah topik dia cakap. Ubah topik. Nah, bila ubah topik, dia pun tak jadi ngoduh korang, cerita hal lain pula. Tak jadi kau ubah topik, kita berundur diri. Itu cara dia. Nak tegur, gitulah. Kadang-kadang boleh tegur. Kadang-kadang dia marah. Baca hadis, dia marah. Dia kata, nak ceramah lagi sejik. Ada kau pesing gitu. Jadi kita kena banyak bersabar. Nak tinggal tak boleh orang kampung kita. Rasulullah ni, dia ramai orang jahat zaman dia. Tapi dia tidak doa supaya seremanya mati jahat belaka. Nabi nak serema masuk syurga belaka. Soalan seterusnya, apa yang patut dibuat oleh golongan anti hadis? Asalnya teguran, tazkirah, nasihat. Tapi sudah berpuluh tahun. Kan ini bermula tahun 86 kalau tak silap lah. Maknanya benar 30 tahun dah. Jadi sekarang ni bila 30 tahun sudah nasihat, hukuman lah yang patut dilaksanakan. Jadi harap pada pihak raja-raja seluruh tanah Melayu nak untuk menghentikan bahaya golongan anti hadis ini, cara dia hendaklah dikenakan tindakan yang paling tegas. Jangan main-main. Sebab dia telah menghina raja-raja seluruh Malaysia. Kerana raja-raja Malaysia ada lambang agama Islam. Tiba-tiba ditoloknya salah satu lambang agama iaitu Nabi. Makna menolak raja-raja. Ambil tindakan selalu. Soalan terusnya, apakah hukum orang yang kahwin lebih daripada 4 orang? Hukumnya harus. Faham? Tapi bukanlah hipom sekaligus. Maknanya nikah juga, nikah juga. Ni nikah kali yang kelapang dah. Mana 8 orang? Doa mati belaka dah. 7 orang lagi mati pasal dia lawa dengan lelaki ni. Bila nikah bini kejut tengok mati. Nikah kejut tengok mati. Faham? Tu dah apalah. Hak boleh hipung 4 orang saja. Kalau hak selang-selang bukan berhipung, lebih pada 4 orang tak ada masalah. Soalan seterusnya, kalau tulisan Allah gantung dalam dengan nama Nabi sama tinggi boleh ke tak? Jawabnya tinggi Nabi pun boleh, Allah tinggi pun boleh. Tak ada seorang ulama yang kata kalau buat khok Allah Muhammad, Allah kena atas, Muhammad kena bawah. Faham? Sebab tu bukan Allah. Hak tu nama mengingatkan kita bagi Allah. Ada nak bubuh Muhammad atas, boleh. Nak bubuh Allah atas, boleh. Nak bubuh sama tinggi, boleh. Ni tak bila bubuh Muhammad tu sama tinggi, keluar dalam Facebook. Haram, syirik. Pasal samakan Nabi dengan Tuhan. Mu tu syirik. Mu pering, mu kata Tuhan. Tu bukan Tuhan, tu pering. Faham tak? Bahaya kot ni. Facebook ni mazhab yang kelima dalam Islam. Gaduh sangat. Soalan seterusnya, boleh masuk rumah kita nak takat, nak minta izin kita tu? Nak buka kasut? Anak kita, anak bini kita tidak bersedia menerima tetamu. Apakah hukumnya? Baik. Caranya, pihak polis ini disebut di dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi. Bila kes tu kes jenayah berat, maka boleh dikira darurah masuk mengejut seperti itu. Kalau kes bukan jenayah berat yang melibatkan pembunuhan dan sebagainya, tak boleh. Jenayah berat ni penjenayah yang maknanya bahaya kalau terlepas. Jadi kena tengok kes. Bukan serma kes boleh pakai masuk gitu. Ni walik tuan rumah tak bersedia. Main pakai spender saja gitu tuan rumah nyanya gitu. Tapi kalau penjenayah berat boleh. Dimaaf masuk dengan tanpa kasut dan sebagainya. Tapi kalau kes-kes ringan wajib kena ikut peraturan. Kena buang kasut dan sebagainya.
Macam boleh buat roblox ah. Tak boleh semayang Jumaat. Boleh tak? Dah buat roblox dah Jumaat. Boleh? Tengok kes benda dia buat roblox. Kes rompakkan. Kes bunuh. Kes jenayah berat. Maka boleh dia blok jalan sampai meninggalkan solat Jumaat. Kerana dia menjaga maslahat orang ramai. Tapi kalau kes kecil tak boleh. Kena tutup dulu roblox pergi semayang Jumaat. Bapa roblox ni? Ah, nak cek cermin side mirror tengok ada ke tak. Ah, tu tak boleh. Faham? Ah, jadi kena tengok kes. Soalan seterusnya, Allah telah halau iblis dari syurga bila tak si sujud pada Nabi Adam. Masa bila iblis itu tipu Nabi Adam, bila iblis dihalau dari syurga, dan kan ia dihalau itu masa mula-mula Nabi Adam diciptakan. Ha. Dia kata bila iblis telah dihalau daripada syurga, macam mana dia boleh hasut dan goda tu Adam pula? Ulama-ulama tafsir jawab dengan beberapa jawapan, dengan jawapan masing-masing dalam kitab-kitab muktabar. Di antaranya ialah dengan cara duduk di tepi syurga. Itu setengah daripada perkataan ulama tafsir. Neh, dia duduk tepi di kubur. Neh. Ha. Walau bagaimanapun cara yang sebenar, Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Kita mesti yakin Adam telah digoda oleh iblis kerana Allah yang cerita. Bila Allah yang cerita, faham tak faham kena terima. Nak. Ha. Soalan seterusnya, jika orang perempuan dirasuk jin, boleh tak kita pegang, kita nak berubat dengan dia? Kan darurat. Boleh tak kita kahwin dengan orang bunian? Cantik sangat dia. Ha. Orang puan, doktor lelaki ataupun orang ramai ni, orang puan, kita nak berubat dia, orang puan rebuh motosikal, nak betul nak pegang kaki, nak usung buh tepi, boleh ke tak? Kan aurat, itu kan setuh kulit, kan haram. Jawabnya memang haram. Pergi pegang betih orang puan, jalan-jalan-jalan kedai pasar Khadijah, tengok orang puan, eh nampak betih, Abang Haji pun pergi pegang. Pokoknya haram. Nah, jangan awak gitu Abang Haji. Faham tak? Haram, tak boleh. Dah bila boleh? Dia kemalangan. Mutu sika awek puk langgar di mutu lain, lolek atas jalan. Nah, jadi kita boleh usung dia bubuh tepi. Bak kalau kita dah alih, lori lalu kat gi. Takut kata, bang, bang, tolong angkat kita. Eh, nanti lu, saya balik ambil sarung tangan. Tak? Mampu kerah kawan tu langgar di lori. Jawabnya, tak wajib balik ambil sapu tangan. Mu boleh pegang selalu. Nah, pegang tangan, pegang peha ke apa, akak. Tujuan dia, nak selamatkan nyawa dia. Hukumnya boleh. Jalan-jalan naik basikal, tuk siok. Tepi parit. Budak puang jatuh dalam parit. Nak? Ha, tak anda berenang. Tolong, tolong. Ha? Ha. Help me, help me. Ha. Tok siok kata, sabarlah, saya balik ambil sarung tangan. Faham tak? Mari tengok gelang minyak. Jadi dalam Islam, tak wajib mu lari. Mu kena tolong segera. Nak? Neh, tak ada masalah. Neh? Ganda orang puang boleh. Peluk rapat boleh lagi. Bila orang puang kejar di rimah, terlalu ngemutuk. Tengok budak puang kejar di rimah, rimah. Kita tarik tangan, boboh tamu tu kita, peluk rapat, tambah lari. Faham tak? Ah, kalau tak peluk, jatuh bahan rimah. Faham? Harus tak? Harus tubihul mahzurah. Pasal apa? Rimah kejar. Tapi janganlah panjang cerita. Sapa kat tak ada, buat turun lah. Faham? Haa, ah, nama sapa ke apa kubang keriang tak turun lagi. Ha dok. Ha, itu maksudnya. Ha, itu orang panggil darurah, ne? Ha. Jadi hok peluk-peluk atas motosikal tu kita kena husnul zonni, mungkin dikejar harimau. Faham tak? Ha. Apakah tauhid 3 dengan tauhid 20? Saya dengar tauhid 3 lagi harmoni. Tauhid 3 tauhid rububiyah. Tauhid 20, tauhid sifat 20. Ah, padang dah lah. Dengar molek-molek. Ne? Cara belajar tauhid, cara sifat 20 atau cara tauhid asma wa sifat. Jawabnya ni bukan tauhid, ni cara kita belajar. Zaman Nabi ni cara tauhid hak dua-dua ni tak ada belaka. Zaman Nabi turun ayat cerah, kabur hajrah, turun ayat akidah, kabur akidah.
Ini disusung oleh ulama supaya kita mudah faham lalu bertauhid kepada Allah. Lepas tu kita tidak akan ditanya kayak gini dalam kubur kayak gini, mau belajar tauhid 3 sekakar ke tauhid sebab 20. Tak. Tujuan belajar tu supaya kita tauhidkan Allah. Tu cara belajar je. Macam orang nak belajar baca Quran. Kalau lu cara mukadang a i u ba bi mu ta ti tu. Tak cara dulu. Lain ni ada cara Iqra, ada Baghdadi, ada Misri, macam-macam cara. Hak tu dah apa cara nak suruh tujuan biar boleh baca Quran. Jadi mengaji ke sifat 20 ke, mengaji ke tauhid asma wa sifat ke, nak tujuan itu terhasil, iaitu tauhid kepada Allah. Kalau tidak tauhid, tak guna ke mengaji. Neh, sifat 20 tak pacur kita dobit. Nah, siapa masa takut juga pada kerajaan. Berat menandang. Kamu mengaji Allah bersifat dengan kudrat. Allah ni qadir, kaunuhu qadiran. Keadaannya yang sangat berkuasa, kaunu qadiran. Faham? Jadi bila kita kaunu qadiran, kudrat Allah saja yang kuasa, manusia lemah belaka, kita beramal dengan sifat kudrat, iaitu hak lain dak gok cetong belaka. Allah yang kuat. Baru betul. Neh. Jadi tak usah balah dahlah. Ni ini hanya cara-cara kaedah belajar saja. Benda matlamatnya sama saja. Neh, untuk membaikkan sebuah kereta. Cuma bekel lain, ni bahagian ngecak, ni bahagian ekong, ni bahagian cermin, ni bahagian enjing, ni bahagian ring, ni bahagian tayar. Matlamatnya supaya kereta itu sempurna. Neh, soalan seterusnya, kita ada masa 4 minit saja lagi. Apakah pandangan ustaz fenomena murtad sekarang ini? Adakah berdosa kita sombong dengan orang kafir? Adakah halal pendapatan melalui pekerjaan? Baik. Sekarang kita tengok berlakunya murtad, iaitu orang Islam ada masuk Kristian. Walaupun sedikit, kita kena bimbang, kita kena cemburu kerana kita orang Islam. Jawabnya memang inilah keadaan yang berlaku sekarang. Terbalik. Di Malaysia, di sebelah sini masuk Kristian paling ramai. Tapi di Eropah, negara Kristian sekarang teruk dah orang Kristian kerana terlalu ramai masuk Islam. Nampak lagi? Neh? Yang masuk Islam di Eropah bukan hok jahil-jahil, paderi, pakar matematik, jutawan, pelakon filem, pemain-pemain sokang profesional. Hok hebat-hebat belaka. Hok pak kita hok masuk Kristian, hok ada masalah keuangan, hok tidak ada akidah. Mana hok cak ayam. Nampak tak kelebihan Islam tu sendiri? Dalam-dalam masuk Kristian 2-3 orang, juta dah masuk Islam di United Kingdom tu. Masuk dengan Perancis, 3 buah negara 1 juta lebih. Allahu Rabbi. Belanda dengan Denmark, 2 negara yang paling kuat menghina Nabi. Buat komik buat apa? Sekarang dalam keadaan ketakutan kerana ramai masuk Islam. Tu Tuhan punya kuasa. Neh. Jadi dia balancing tu mengatasi segala-galanya. Kita tengok sini 3 orang masuk Kristian, di sana 3000 orang masuk Islam. Walau bagaimanapun hak tepat kita, kita kena bimbang juga. Kerana kita orang Islam, tak mahu seorang pun tukar kau buat agama. Cuma kita nak buat guana. Kita nak pakat pergi ngatik ramai-ramai depan parlimen. Tak jadi. Kita girak selawat belaka, tak jadi juga. Islam kena ada kuasa. Dengan kuasa ni lah kita boleh cegah dengan peraturan. Nampak? Itu pentingnya kuasa. Soalan seterusnya, nak kahwin dengan orang Bunian. Orang kota baru ni, tak ada arah dah. Padahal dia tengok orang Puang ramai. Tapi dia nak orang Bunian juga. Dia kata comel, dia kata, dia jumpa dah. Orang Bunian ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Jing. Jing tu orang Bunian. Nak panggil Bunian ke UFO kok pandamu, tapi jin. Pernah ditanya pada ulama, boleh tak kahwin dengan jin? Ulama kata tak boleh. Pasal apa? Pasal tujuan nikah litas kunu ilaiha, supaya kamu aman damai berkasih sayang bersama suami isteri. Tiba-tiba jin jenis lain, kita jenis lain, makan payah dah. Kita makan lain, dia makan lain. Faham lagi? Makanan rohok dah gitu. Kemudian pula kita ni, dia nampak kita, bini kita jin, kita tak nampak dia.
Dalam bini kita manusia pun curi piti kita, kita tak sedar. Faham tak? Kita pergi berok kejap 60 tak ada. Pergi mandi 40 pulak bang. Nak? Ha, tu bini manusia besar jala macam lagi. Tak nampak dah. Dah kalau bini jing, ha, licin gitu piti kita. Nak? Ha, lepas tu nak kasih sayang gua ni. Pada yang, yang, kat mana yang? Kat mana ya? Kat mana? Depan sikit bang, depan sikit, depan sikit. Depan, depan gua ni tak nampak ni. Depan ni, depan. Ah, straight, straight. Haa, nampak lah. Haa. Dah rohok tak gitu? Rohok lah. Eh, jadi tak jadi nikah gitu. Eh, haa, kena nampak. Dah dia mau tanya, kawai jawab. Ayah saya mati dah. Jadi, mak saya... Adakah mak saya akan jumpa mula ayah saya di akhirat kat lagi? Ada orang kata jika isteri nikah lain maka dia diberi pilihan untuk pilih suami di akhirat. Mohon respon lah. Saya nak jadi anak soleh. Saya nak tanya, mak saya boleh jumpa mula tak ayah saya di akhirat nanti? Ha. Baik, ayah dia mati. Mak dia sayang sangat ni. Ayahnya weh, ayahnya weh, ayahnya weh. Nak, jadi mak dia suruh tanya. Tanya ustaz esok. Boleh jumpa mula tak dengan ayah? Jawabnya insya Allah. Dalam Quran cerita orang beriman akan jumpa semula berbuah-buah. Buah tanya khabar mung peria, mung peria, mung peria, mung peria, mung peria je main ribu tahun. Pasal apa? Pasal muda-muda belaka. Mak kita, kalau mak kita 17, pok kita 30. Pasal dalam syurga orang puang 17. Comel tak orang puang kalau umur 17? Comel tau. Eh? Ha. Yang Mak Berhormat balik ke gim mitok. Ha? Orang rumah. Gambar umur 17. Acu tengok kali. Nak? Berketuh molek tu tak? Ha. Ha? Naik kan? Ha. 17. Pasal apa? 17 ni orang puan paling comel. Jok caya balik mitok lagi. Gambar bini masing-masing. Yang-yang cik ambil gambar tekat tang 5. Nak? Dia waktu bit. Oh, mak comel. Tengok learning macam belebak. Faham tak? Neh. Ha. Orang lelaki 30 tahun masuk syurga 30. Macam hamba ni. Faham? Ha. Jadi bila mak kita umur 17, kita kejut tak tengok. Kejut lah. Macam mak aku dah warna muda ngak. Tok kita 17, tok nyuk 17 belaka puan. Maka masing-masing cerita mu anak peya, mu anak peya, mu anak siapa? Aku anak pok mak. Pok mak mana? Pok mak beruk tu. Ha. Asal dulu tok berani beruk. Ha, dah pok mak beruk. Dah pok leh kira kena. Pok leh adik pok mak beruk. Dah mu dia, dah kita anak pok leh. Loh sepupu. Ha, cerita dalam syurga. Faham? Ha, dalam buah gitu. Lepas tu makan ayam, makan uta, makan apa. Nak duk main gitu lah. Tak ada dah mayang-mayang lah surga ni. Ne? Seorang lelaki-lelaki dia kata, Rasulullah, kita berahi nak main kuda. Dalam surga ada kuda. Nabi kata ada, dan ada dua sayap. Kuda ada, sayap pula ada. Ne? Pasal Mak Repik pernah tanya kita, ustaz, kalau kita masuk surga, kita boleh main motor dalam surga. Pasal saya berahi main motor. Jawab kata, bukan kata, motor, mu ada kilang motor lagi. Faham tak? Ne? Kilang motor terus mu ada lagi. Pilih berjota-jota buah. Motor yang ada kipah, motor yang ada payung, motor yang pakai naku, macam-macam pesen tu bik lagi. Nah, haji tak usah bimbang. Kita kena ada bekal, masuk dalam nung, bereh. Neh? Haa. Kerana dunia bukan tempat balasan. Balasan di syurga. Kalau dunia ni tempat balas, imam sejik tu pakai Ferrari. Ya? Tok bila? Lamborghini belaka. Kalau Allah bayar dah di dalam dunia. Tapi tengok, ada tak berlaku gitu? Allah, tok imam, kacir buruk je. Tok bila? 4 kali start eh? Pak putus lipah. Preh. Preh. Dah hidup lagi. Nak? Neh? Musuh-musuh Allah pakai kereta mewah. Nak? Ha. Soalan yang terakhir pada pagi ini. Allahu Rabbi. Duit berim. Sebelum mengundi. Ha. 500. Ha. Duit mengundi. 500. Untuk beli undi rakyat haram. Kemudian tahun ini beri pula berim.
minta penjelasan. Ha, baik. Masalah duit BRIM. Ada orang kata tak boleh ambil, ada orang kata boleh ambil. Dia kata kita kena berterima kasih kerana beri kita BRIM. Gini, kita lantik kerajaan Malaysia ni kerana negara Malaysia ni ada harta. Jadi kita nak uruskan harta ni, kita lantik wakil untuk uruskan. Wakil ni kita nama kerajaan. Macam masjid kak, kita lantik mengusi, setiap usaha, mendahari dan sebagainya supaya mereka uruskan masjid ni. Takkan nak latih 2,000 orang urus masjid, latih 8 orang. Maka gitu juga menteri ada 30 orang contoh. Neh. Jadi semua rakyat, tak kira negeri mana pun, harta kekayaan Malaysia mesti dapat sama rata. Nah, jadi kewajipan kerajaan bukan beri BRIM, tetapi memberi keselesaan kepada rakyat. Apa cara keselesaan? Tidak mengambil wang rakyat lalu dipulangkan balik sedikit. BRIM ni ialah diambil duit kita nak selama setahun, lepas tu pulang balik sikit. Habis kita kena cukai, cukai jalan, cukai kereta, insurans rotek, cukai beli piyoh, cukai kedai makan. Habisnya cukai belaka dah beribu-ribu. Orang yang ada sebiji Mercedes bayar 3,000-4,000 setahun ke dia. Ada 4 butir kereta nak walet 10,000 beri ke dia. 10,000 beri ke dia, dia beli balik ke kita 500. Betul tak? Ah, ni salah. Dia masuk rumah kita curi. Habis 40,000 harta kita ni ambil. Lepas tu raya dia masuk mula kampung kita. Dipanggil tuan rumah, Haji, ambil 500 ni. Ha. Dah awak kerja benda. Eh, tak apa, ambil lah 500 ni. Lari orang tu. Dia tanya, apa dia ni? Baik ni, duit kita 500. Lah, tu propok tu. Hak masuk rumah haji dulu. Dia yang ambil 40,000 tu. Faham tak? Jadi ayah haji ni kata, oh baik kok propok tu. Hak. Ambil 40,000, duit balik 500. Baik ya. Ada tak abang haji nak kata baik? Dah lah. Maka kita sudah dikaut keuntungan oleh kerajaan berpuluh-puluh ribu. Dengan keringat, dengan cara cukai, cukai kepala, cukai apa benda ni, pendapatan, macam-macam jenis cukai, kena bayar sama. Wi balik 500, tu pun orang-orang yang tertentu saja dapat. Baik ke tidak? Ah, biar faham baik. Kena pulang balik sebenarnya, mu ambil 2,000 tak, duit kita setahun, beri balik 2,000, baru betul. Bring back my money. Faham tak? Ha. Itu baru betul. Ha? Ada pula orang curi 50,000 pulang balik 500. Baik sungguh propok tu. Oh, baik sungguh propok. Tak je tengok lagi propok baik gitu. Ha, tak, ha. Ha, kena faham baik. Ha, jadi hukumnya kalau dengan sebab 500 tu kita sudah bertukar arah, tidak lagi menyokong perjuangan Islam, maka nerakalah akhiratnya nanti. Nak, jangan sampai tukar ambil kerana hak kita sebagai rakyat. Nak, tapi jangan sampai ubah. Kita tetap hamba Allah. Di mana saja kita berada, kita akan bersama dengan Allah. Islam menang, kita belah Islam. Islam kalah, kita belah Islam. Tok guru, kita belah tok guru. Orang zalim, minta maaf bah. Kita sentiasa bersama dengan Islam. Ala inna rahal Islam yaduru faduru ma'al Islam. Jaga-jaga Islam ini berpusing, kadang cemerlang, kadang tewas, kadang di atas, kadang di bawah. Nabi kata faduru ma'al Islam, hendaklah kamu sokong Islam dulu, kini dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Azhar Idrus. Sekejap ya, kita ada acara penyerahan cenderahati kepada Fadil Ustaz yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Haji Ahmad bin Yaakob. Kepada Rustia, buka sikit eh. Okey. Itulah cenderahati. This is Medan Ilmu.
Okey. Dan kita juga meminta Afadhi Ustaz Azhar menyerahkan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Suruh. Kita badi suruh. Tempadi suruh. Dan kedua-dua tokoh akan menandatangani plak This is Pendak Limu. Dipersilakan Ustaz Azhar sign di sebelah dan Menteri Besar sign di sebelah. Ada tak teh dulu tak ni? Boleh boleh. Cak Ayang. Okey. Minta Yang Berhormat Datuk Menteri Besar menandatangani. Okay, demikianlah berakhirnya program kita pada pagi ini. Diharap Urustia dapat mengiringi Al-Fadhil Ustaz dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar untuk ke bilik rehat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hamba nak umumkan satu dua perkara. Yang pertamanya ceramah-ceramah. Sehari dua ni agak banyaklah. Satu hari bulan tiga ni jangan lupa Datuk Husam Musa dan Ustaz Budak Besar di MF35, di Taman MF35 Kapuchin.